Selamat siang, kawan semua. Berjumpa kembali bersama saya, Balimun Osaka. Di kesempatan siang hari ini, kembali saya mengajak kawan untuk pergi ke Daigaku Temple. Temple ini berada di wilayah Randeng Saga Kyoto, tepatnya di area Arashiyama. Seperti apa tempel yang ada di sini? Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Lagi untuk sampai ke tempel kita memakan waktu 15 menit dari Saga Iki. Setelah 15 atau 20 menit kurang lebih kita berjalan kaki, akhirnya kita sampai di Daikakuji Temple. Dan sekarang saya memasuki Daikakuji Temple seperti ini. Suasana di dalam tadi kita berada di dalam tempel di sana, kan? Karena tidak boleh ambil video atau foto ketika sembahyang, saya tidak perlihatkan videonya. Sekarang saya berada di sebelah dari tempel tadi. Dan akan mengelilingi
tempat ini sepanjang 1 kilo. Karena cuaca berawan, sangat gelap sekali kelihatannya. Ini, oi, harum sekali baunya di sana. Apa di sini? Apa? Bau bunga apa ya? Harum sekali. Tempatnya sangat asri sekali. Perasaan sangat nyaman sekali berada di tempat ini. Ini pohon sakura, kawan. Wah, sakuranya sudah merah-merah seperti ini. Kelihatan enggak ya? Oke, kita ambil yang di bawah saja. Seperti ini, buah sakura yang sudah jatuh dari pohonnya. Oke, kita lanjut untuk mengelilingi kolam ini. Karena di pinggir kolam ini adalah taman dari tempat suci ini. Ini berbagai macam bentuk patung Buddha.
adalah bunga atau tumbuhan lili air. Saga. Oh, cong-cong amiti naik kira. Saka atau mota. Saga. Ini adalah pohon maple. Kalau diikat pakai tali alang-alang yang dililit seperti itu, berarti pohonnya keramat. Ini memeji root di kanan kiri kita. Ini adalah pohon memeji, karena itu dinamakan memeji root. Naik.
な、なかなか雲ね、まあ、いろんなに絵を描くんだけど、みたいな、手前の木とかは柿の木ですから、柿の木と柿の木で、はい、あー、そうだけど今こうしたら10時写真撮られたんですか、うん、柿の木が多いからね、
Oke kawan, sampai di sini video saya untuk hari ini. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang dengan setia menonton channel ini. Terima kasih dan bye-bye.